Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unpati, Profesor Isak Weno, melakukan pertemuan bersama via Zoom. Pertemuan ini dilakukan bersama sejumlah kepala dinas pendidikan kota dan kabupaten Semaluku serta para kepala sekolah dan para ketua jurusan di lingkungan FKIP. Pertemuan bersama ini dilakukan guna menyampaikan visi misi serta strategi dan program kerja FKIP untuk 5 tahun mendatang. Dari pertemuan tersebut, Dekan FKIP ini mengaku banyak memperoleh masukan dari para peserta. Dekan Weno mengatakan kontribusi FKIP selama ini sangat besar dalam menghasilkan calon-calon guru di Maluku. Berikut ini keterangan lengkap Dekan FKIP Profesor Isak Weno kepada jurnalis Patimura TV Janes Balol di ruang kerjanya. FGD, Focus Group Discussion, terkait dengan penyampaian visi, moto visi, misi, bahkan strategi pencapaian saya sebagai pimpinan fakultas kurang lebih 4 tahun, dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Jadi kegiatan ini saya mengundang semua kepala dinas, itu di 9 kabupaten 2 kota yang hadir tadi hanya 4 kabupaten, SPB, SBT, Maluku Tengah, ya, dan Kota Ambon. Kemudian saya mengundang juga kepala sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan SMK, terkait dengan semua penyampaian visi, misi saya dan program kegiatan saya kurang lebih selama 4 tahun. Karena bagi saya bahwa LPTK atau FKIP ini adalah salah satu fakultas yang memang punya kontribusi yang besar terkait dengan mutu pendidikan di Provinsi Maluku. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai LPTK, kita tidak lagi hanya cuma lebih orientasi kepada proses perkuliahan, tetapi tanggung jawab kita untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Maluku. Jadi banyak program dan kegiatan yang saya lebih fokus kepada terdapat perguruan tinggi, pendidikan akademik, penelitian dan pengajaran. Jadi ini yang saya minta masukan dukungan dari semua Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk memberikan masukan terkait dengan program dan kegiatan kita yang kita akan luncurkan di tahun 2021. Jadi saya mengundang mereka sehingga banyak sekali masukan-masukan. Jadi saya punya moto, visi, misi, bahkan dengan strategi pencapaian cukup banyak memberikan masukan dari sekian banyak orang tadi, ada memberikan masukan terkait dengan bagaimana kita punya tanggung jawab untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Maluku. Sehingga saya sebagai dekan periode 2021-2025, saya sangat berharap itu banyak masukan. Jadi apa yang saya sudah buat ini, saya tetapkan ini bukan cuma keinginan saya, tetapi saya minta masukan karena memang saya bilang tadi kontribusi kita adalah cukup besar. Kita akan menghasilkan calon-calon guru, ya, calon-calon guru itu yang kita berharap, sehingga kita punya lulusan ini harus dia laku di pasaran. Jadi bukan cuma sekedar dia kuliah di FKIP tapi langsung dia dapat gelar sarjana pendidikan, tetapi betul-betul dia punya skill, karena memang di pendidikan abad 21 membutuhkan seorang guru yang inovatif, guru yang kreatif, berpikir yang kreatif, kemudian guru yang punya kemampuan di dalam misalnya apa, mendesain sebuah perangkat pembelajaran yang betul-betul berbasis konteks, karena berdasarkan pada kita punya apa namanya visi universitas laut pulau, nah, itu yang diharapkan, sehingga mahasiswa kita itu yang calon guru itu punya kemampuannya di situ, bahkan kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran dan kemampuan untuk melakukan evaluasi. Ini kan tantangan ke depan. Karena ini berdasarkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, itu guru harus punya 3 kemampuan, ya, kemampuan yang harus dimiliki, itu kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan, bahkan melakukan evaluasi. Dan kita punya mahasiswa ini kan harus siap, bukan cuma hanya mengejar IP 3 atau IP 4, tapi dia sudah harus siap. Ini tantangan ke depan di pendidikan abad 21, bukan saja cuma hanya kemampuan mengajar, tapi bagaimana mendidik dan memiliki punya skill, ya, keterampilan untuk mengembangkan pendidikan, itu yang paling penting. Sehingga tadi saya dalam diskusi dengan semua kepala sekolah, dengan semua kepala dinas, ditambah ada ketua senat, fakultas, kemudian ketua-ketua jurusan, ketua-ketua program studi, memberikan masukan. Ini ide saya seperti ini, kira-kira ide saya ini seperti apa yang harus saya lakukan. Sehingga banyak sekali masukan. Baik terkait dengan moto saya tidak jadi persoalan, karena moto saya itu adalah FKIP ceria. Ceria itu cerdas, edukatif,
apa namanya religius, integritas dan amanah, itu yang disebut dengan FKIP ceria. Kemudian tadi ada masukan juga terkait dengan strategi pengembangan FKIP 4 tahun ke depan. Nah, ini luar biasa ya masukan-masukan ya, pada saya sebagai pimpinan fakultas di periode 2021-2025, dan ini harapan saya seperti itu. Jadi kepemimpinan saya itu bukan kepemimpinan yang cuma hanya individualis, tapi kepemimpinan yang memang kolega kolektif yang harus minta masukan dari semua stakeholder. Saya harus minta masukan semua dari pimpinan fakultas, kadir, kaprodi, bahkan kabak, kasubak, supaya betul-betul apa yang saya harapkan itu bisa tercapai. Jadi visi misi saya yang saya sampaikan itu pada saat menjadi calon dekan itu bisa harus tercapai.